Wakil Gubernur Papua Clementina mengatakan BPKP Perwakilan Papua telah berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Papua, di mana Pemda Papua telah berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. Selain itu, Wakil Gubernur Papua menjelaskan bahwa BPKP Papua berperan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Wakil Gubernur Papua Clementina mengatakan, melalui pengukuhan dan serah terima jabatan kepala BPKP ini, Pemda Papua mengapresiasi kinerja BPKP yang mengawasi dan membina kinerja Pemda Papua. Seperti BPKP tadi, dan TNI Polri, Kehakiman, dan lain sebagainya, tentu kita lakukan koordinasi, dan lain sebagainya, secara terus-menerus, supaya dengan demikian, pembangunan di Papua ini dapat berjalan dengan baik, mencapai target, dan lain sebagainya. Tapi, kami ingatkan tadi bahwa selain itu, di provinsi ini juga ada otonomi khusus, sehingga di pemerintah provinsi ini dalam. Wakil Gubernur Papua Clementina menambahkan, pergantian dalam suatu organisasi adalah hal yang biasa, sehingga perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Tim Liputan TV Papua.com.